artificial love we just make it up because reality will never be good enough and even if it was we just mess it up because we already are addicted to the rush i never meant to fall Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview motor sport naked Honda yang sudah lama sekali tidak kita bahas, yaitu Honda CB 150R Street Fire tipe standar warna hitam terbaru 2023. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi dan detail tampilannya. Yang pertama dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian batok kepalanya di sini menggunakan warna hitam doff berbahan plastik kasar terdapat tekstur bintik-bintik ya di bagian tengahnya dan di sini belum terpasang visor jadi untuk kalian pengguna Honda CB 150 R Street Fire jika ingin mendapatkan visornya itu dijual terpisah di ahas atau showroom resmi Honda nah di bagian pencahayaannya di sini sudah menggunakan LED dengan desain yang terpisah antara bagian atas dan bagian bawahnya nah di bagian pemisahnya di sini menggunakan warna krum hingga ke bagian frame sampingnya yang menambah kesannya semakin terlihat sporty. Kemudian untuk bagian batok sampingnya sini full plastik kasar hingga ke bagian bawah dipadukan dengan plastik halus di bagian bracket sampingnya. Nah, di sini ya hitam glossy kemudian terdapat sen dengan desain yang nongol keluar. Di sini juga sudah menggunakan LED. Lanjut ke bagian kaki-kakinya untuk bagian suspensi depannya menggunakan shock USD atau upside down dengan warna emas di sini ya, emas yang menyala jadi mengkilap untuk bagian tabung soknya dengan tipe SFFBB dari Zoa. Nah, ini dia kawan-kawan. Kemudian lanjut ke bagian fendernya di sini menggunakan warna hitam glossy, polos sama sekali tidak ada balutan stripping. Pengeremannya menggunakan disc brake dengan disc tipe wave jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin 2 piston namun belum tersedia versi ABS untuk CB150R hingga ke yang special edition jadi pengereman masih standar semua kemudian di bagian velgnya di sini menggunakan desain berbentuk Y full hitam di versi standar kawan-kawan untuk ban depannya di sini menggunakan ukuran 100 per 80 ringnya 17 merek IRC dan ban yang digunakan di sini adalah tipe road winner Oke sekarang kita naik ke bagian kokpitnya jadi di bagian speedometernya di sini sudah menggunakan full digital dengan tampilan yang memanjang seperti ini. Nah di bagian bawahnya terdapat beberapa indikator seperti sen, kanan kiri, kemudian lampu jarak jauh, engine check, dan netral. Kemudian di bagian sisi sebelah kiri terdapat dua tombol ya yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Keamanannya masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless dari segi keamanannya. Hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum tersedia alarm maupun answer back. Kemudian di bagian stangnya, di sini menggunakan stang yang cukup lebar ya. Jadi stangnya naik. Nah di bagian resernya ini terdapat seperti peredam ya. Jadi dia ada peredam di bagian bawah. Jadi ketika kalian melewati jalur-jalur lubang, ada guncangan, dia akan goyang seperti ini kawan-kawan. Nah di bagian atasnya, di sini full hitam juga hingga ke bagian stangnya. Khusus di versi standar sedangnya di special edition warnanya coklat. Jadi ada perbedaan warna stang. Kemudian untuk tutup sok bagian atasnya kita bisa melihat di sini warna biru ya. Swa dengan tipe SFFBP. Untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada pas atau dimmer, ada lampu jarak jauh, jarak pendek, klakson dan sein di sebelah kanan. Sayang sekali hanya terdapat starter, belum ada hazard dan engine cut ya. Lanjut ke bagian tangkinya. Di bagian tangkinya di sini dapat menampung sebanyak 12 liter dan untuk tangkinya sendiri dibalut dengan cover atau kondom. Jadi tidak langsung ke tangki ya. Dengan desain yang sporty, jadi terlihat besar dan berotot ya di bagian tangkinya. Kanan kirinya terdapat seperti lekukan-lekukan seperti ini. Nah ini dia ditarik dari bagian depan ke belakang, kemudian di area tengahnya di sini dipadukan dengan plastik kasar hitam doff. Kemudian di area depannya ada logo Honda 3D dan ada tekstur bintik-bintik di bagian sampingnya. Nah seperti ini. Nah untuk warnanya di sini hitam doff dipadukan dengan hitam glossy di area fairing sampingnya. Jadi untuk bagian tangkinya hitam doff. Di sini ada stripping garis merah, kemudian ada logo Honda saya pengepak pakai warna merah juga ya. Kemudian di bagian fairingnya di sini hitam glossy. Ada beberapa stripping garis-garis atau strip-strip merah ya. Dipadukan dengan abu-abu dan terdapat tulisan CB 150 R. Nah di bagian tengahnya sini terdapat beberapa kisi-kisi atau lubang-lubang ya yang menambah kesannya semakin terlihat sporty juga. Sedangkan di area bawah dan area tengahnya sini menggunakan plastik kasar, ada beberapa motif seperti karbon di area tengah, area depan sini, kemudian di bagian belakangnya, bagian bawahnya, maksud saya terdapat tulisan PGM FI fuel injection seperti ini. Nah, sekarang kita bahas ke sektor mesin, jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 150cc DOHC, berpendingin cairan atau radiator, posisinya berada di depan sini untuk radiatornya kapasitas oli mesin di 1,1 liter. Mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear dan sudah tidak tersedia untuk fitur kickstarter atau selah-selahan. Nah di versi standar ini di bagian bak mesinnya menggunakan warna hitam. Sedangkan di special editionnya menggunakan warna coklat. Dan di sini tidak tersedia undercool kawan-kawan. Ini dia ya. Jadi di bagian knalpotnya potnya tidak ada perlindungan. Jadi buat kalian kalau ingin lebih aman bisa pasang undercool ya untuk bagian area depan sini. Nah untuk framenya menggunakan model diamond ya atau teralis-teralis. Di sini dicat menggunakan warna hitam glossy juga. Kemudian untuk bagian step depannya dia menggunakan model klik seperti ini ya bahan aluminium dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Untuk knalpotnya dari bagian leherannya hingga ke selensernya di sini menggunakan warna full hitam doff. Dibalut dengan cover muffler. Di sini bahannya plat jadi bukan plastik hitam doff juga polos ya. Kemudian di bagian ujungnya terdapat end cap dengan tampilan yang sporty, jadi warnanya abu-abu, dia -abu, ya desainnya kotak memanjang. Terdapat beberapa lubang-lubang di area atas dan bawahnya. Kemudian untuk bagian step belakangnya, di sini juga menggunakan model klik bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet di bagian permukaannya, jadi full silver warnanya. Kemudian di bagian area bodi tengah ke belakang, di sini dipadukan dengan hitam glossy. Jadi di bagian depannya hitamnya doff, ke belakang dia glossy Terdapat stripping ya Bertuliskan street fire Kemudian ada stripping garis-garis seperti ini Paduan warna merah, silver Kemudian terdapat tulisan 6 speed DOHC Kemudian ada garis-garis lagi Abu-abu dan hitam ya Nah seperti ini Kemudian untuk bagian bawahnya dipadukan dengan plastik kasar Hingga ke bagian fender belakangnya Jadi fender belakangnya menggunakan model gantung Sennya menjadi satu dengan fendernya Desainnya nongol keluar seperti ini sudah LED. Nah, terdapat seriping tulisan Honda di atas. Kemudian di bagian ujungnya terdapat mata kucing warna merah. Ukurannya cukup lebar dan cukup panjang. Tentunya akan melindungi yang dibonceng dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Nah di bagian stop lampnya di sini sudah menggunakan LED dengan desain yang simple. Jadi desainnya runcing atau lancip ke atas. Nah di bagian tengahnya terdapat berupa garis seperti ini ya. Garis ditarik dari bawah ke atas seperti ini. Kemudian untuk lampu penerangan plat nomor dia mengandalkan dari bagian atas jadi disediakan cowakan ya bukan desain yang nongol keluar. Nah stop lampnya ini tidak dibalut dengan mika berwarna merah namun ketika direm nanti lampunya akan menyala merah. Jadi yang merah itu lampunya bukan mikanya. Oke, ya, sekarang kita naik ke bagian atas. Nah di bagian ujung bodi belakang atasnya sini plastik kasar ya hitam doff dengan tekstur seperti kulit jeruk. Kemudian di bagian behelnya kanan kiri menggunakan model tanduk seperti ini nah model tanduk hitam doff. di bagian joknya ini terhubung jadi bukan jok yang terpisah ya antara bagian depan dan belakangnya untuk bahannya tidak terlalu empuk ya wajar ya motor sport ya kemudian di bagian permukaannya terdapat beberapa tekstur bintik-bintik ukurannya cukup lebar dan cukup panjang ya tentunya sangat nyaman untuk perjalanan jauh dan busanya juga tebal di sini kawan-kawan full hitam ya lanjut ke bagian kaki-kaki belakang jadi untuk bagian swing armnya Sayang sekali masih menggunakan swing arm model kotak ya jadi belum banana dicat menggunakan warna hitam doff. Untuk suspensi belakangnya menggunakan monoshock model proling namun tidak tersedia adjuster. Suspensinya merek Zowa tentunya dengan per berwarna merah. Nah di bagian tengah atau bagian kolongnya ini juga terdapat hager yang menjadi satu dengan cover rantainya. Nanti akan kita lihat di sisi sebelah kirinya. Kemudian untuk bagian pengereman belakang di sini sudah disc brake juga jadi disc brake depan belakang. Dengan disk tipe wave jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan nisin satu piston, sedangkan untuk depannya dua piston. Ban belakangnya IRC Road Winner Tubeless ya, dengan ukuran 130 70 ringnya 17 kawan-kawan. Nah sekarang kita beralih ke sisi sebelah kiri. Nah di sebelah kiri penampakannya seperti ini untuk bagian swing armnya. Jadi dicat menggunakan warna full hitam doff, masih kotak belum banana untuk penampakan daripada cover rantainya seperti ini yang menjadi satu dengan hagernya. Kemudian untuk gear setnya, gear belakang di sini menggunakan mata 46 kawan-kawan. Nah lanjut ke bagian bak mesin sisi sebelah kiri. Jadi di bagian cover gear depannya, di sini menggunakan bahan plastik ya. Seperti ini, desainnya bulat, full hitam, plastiknya ini plastik kasar. Kemudian untuk tuas perpindahan gearnya, dia model tongkel seperti ini jadi bukan model yang depan belakang kawan-kawan klaksonnya berada di bagian fairing sisi sebelah kirinya kemudian untuk penampakan kaki-kaki dari bagian depannya sisi sebelah kiri kurang lebih seperti ini nah full hitam ya di bagian kaki-kakinya kemudian untuk bagian fairingnya seperti ini hitam doff dipadukan dengan hitam glossy oke untuk penampakan fullnya seperti ini kawan-kawan dari CB150R Tipe standar ya, street fire, warna hitam, terbaru 2023 yang sudah lama sekali tidak kita bahas. Nah sekarang unitnya ada di depan kita semua. Nah full dari bagian depan seperti ini. Jadi soal desain memang tidak bisa diragukan, CB150R 2023 desainnya sangat sporty, gagah, dan terlihat garang ya. Jadi agresif desainnya. Dan bisa dibilang secara desain mungkin ini menjadi motor sport naked dengan desain terbaik ya di tahun 2023 kalian setuju nggak kalau setuju bisa tuliskan di kolom komentar Oke untuk penampakan fullnya seperti ini dan untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Honda CB 150 R semua versi baik standar maupun special edition dan produk-produk Honda lainnya bisa langsung hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi kalian bisa tanya-tanyakan seputar harga simulasi kreditnya dan lain sebagainya Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.